Jadi kamu pernah dengar pasal internet 4G dengan 5G kan? Sekarang ni ada 4G. Tapi 5G tak ada lagi. Jadi kita, untuk kat Malaysia ni 5G ni akan ada bila kita dah launch satelit Nansat 3D kamu ni. Maknanya tahun 2021 ni kalau kata dia lancar ikut timing ni, kita punya internet boleh dapat laju lagi yang kita dapat yang internet 5G ni. Sekarang ada negara dah pakai 5G kan. Sekarang ni kita tak ada, kita ada dekat 4G je. Jadi ni internet laju ni datang daripada kamu punya satelit lah. Jadi dia kata kita akan dapat 5G network di Malaysia. Lepas tu ada lagi lah pasal video HD, 4K semua ni kan. Jadi berat juga satelit kita ni. Satelit kita ni 5,734 kg. Berat. Jadi sekarang ni satelit ada yang kecil saja tau, dalam 1 kg je. Tapi kita still lagi pakai roket satelit yang besar. Jadi maknanya high tu 1 kg 4,200 USD kan. Jadi maknanya harga nak hantar ni dalam berapa juta USD lah. Mahal. Bukan senang kita nak hantar satu benda ke angkasa. Jadi dia kata kita punya Mesat 3D ni akan tahan selama 19 tahun. Ni kira lama lah jangka hayat dia. Jadi kita akan dapat guna dia selama 19 tahun. Okay, yang tu cerita sikit pasal kita punya satelit yang ada. Jadi cikgu. Apa ni? Saya macam pelik, kenapa kita kena dapatkan semua ni dekat luar bumi? Oh, kenapa kita kena dapat kat luar bumi? Apa jawapan dia? Sebab sistem komunikasi, cuba kamu fikir sekarang ni katakan radio kamu kan. Jadi radio kamu dia pakai gelombang, kita panggil nanti kamu akan belajar tajuk gelombang. Ada banyak cara kita boleh hantar maklumat tu bergantung pada gelombang apa yang kita pakai. Boleh? Dia ada yang kalau untuk dekat-dekat, kalau untuk kawasan yang dekat-dekat kita kena pakai gelombang radio cukup dah. Contohnya macam kita punya FM channel tu lah kan. Jadi gelombang radio kita boleh hantar di dekat antara bumi tu dengan kita letak pesawang-pesawang. Kalau kamu nampak macam tower tu kan. Tapi kalau jarak jauh lagi macam kita nak cover satu Malaysia, kita tak boleh nak hantar daripada bumi sebab ada banyak halangan daripada bangunan, daripada geografi, faham tak? Jadi kita kena pakai gelombang yang tinggi sikit, yang dia punya kuasa dia tinggi sikit, dia boleh pergi jauh sikit. Jadi dia akan communicate dengan satelit dan satelit tu akan communicate dengan bumi. Tapi benda ni walaupun dia jauh Amira, kita punya gelombang tu dia bergerak dengan halaju cahaya. Jadi benda tu berlaku dalam sekelip mata. Faham tak? Memang kita cakap dia jauh, tapi dia lagi laju daripada kita kelip mata kita. Maklumat tu sampai kat phone kita macam tak ada bezanya dia dengan dia kat bumi. Faham tak? Sebab tu kita pakai yang angkasa punya. Lagipun kita boleh communicate dengan satu dunia bila kita pakai satelit ni. Kita tak mungkin boleh communicate dengan satu dunia kalau kita tak guna satelit. Kalau kata kamu punya sekarang ni Zoom ni semua ni kan boleh function dengan internet yang laju pun kan. Mungkin sebab ada tolong daripada, ada internet yang datang daripada dalam laut lah. Tapi mungkin ada yang nak tunjuk siaran bola sepak daripada negara lain semua tu kan. Yang tu mungkin kita kena pakai satelit. Sebab dia lagi cepat lagi dan lagi efisien lagi. Lagi-lagi dalam kata kita punya kita punya GPS semua tu memang kena pakai satelit. Dia tak boleh daripada bumi. Sebab kalau tidak nanti GPS akan putus-putus lah. Sebab katakan kamu di kawasan yang gunung-gunung banyak kan. Jadi tak sampai kamu punya internet tu. Jadi kamu tak dapat kamu signal daripada dia. Jadi ada banyak-banyak cara, tapi semua cara ni elok. Dan satelit ni cikgu rasa masa dia kaji satelit dia dapati yang ni paling baik sekali lah. Sebab tu dia hantar sampai 2,000 lah. 2,000 satelit dah keliling bumi ni. Lain-lain negara, lain-lain tempat ada yang dia gunakan untuk military. Kan ada yang digunakan nak check negara ni buat apa, dia nak check negeri ni buat apa kan. Ada yang digunakan untuk komunikasi. Jadi bila bincang pasal satelit ni, kita nak tengok pasal orbit satelit lah. Jadi yang ni kita dah belajar hari tu kan. Jadi satelit ni mostly, tak semualah, dia punya orbit tu yang kita nak tengok yang untuk memudahkan kiraan kita, orbit dia dalam bentuk bulatan. Jadi orbit dia dalam perfect circle. Jadi kita nak dia dalam perfect circle sebab kita nak dia punya V ni malar. Faham tak? Jadi bila V dia malar, kita tak payah ada engine kat dia.
selagi dia dah mula bergerak dengan hal laju tu, dia akan terus bergerak dengan hal laju tu. Alright, jadi jika satelit menggunakan orbit bumi dalam satu orbit membulat, apakah laju linear satelit tersebut? Apa formula kita ke atas untuk laju linear tadi? V sama dengan apa? Punca GM per R. R kan? Okay. Jadi yang ni formula dia. Jadi laju linear ni kita boleh panggil sebagai laju orbit juga lah. Laju mengorbit. Sebab satelit kita mengorbit bumi dengan formula laju linear. Jadi apa gunanya kita ada, cikgu nak tulis laju orbit. Laju orbit. Jadi orbit, laju orbit satelit ni kita pakai formula yang sama. Okay, jadi kita boleh kira hal laju V ni. Kalau dia bagi kamu maklumat M ni dengan R ni. R ni maknanya jarak daripada pusat bumi ni ke kamu punya satelit ni. Jadi kalau kata formula tu diubah sikit, dia kata satelit tu mengorbit pada ketinggian H daripada permukaan bumi. Macam mana kamu nak kira, macam mana formula tu dia berubah jadi macam mana? Katakan dia kat sini, H daripada permukaan bumi. Macam mana kamu nak kira dia? Satelit tu kat sini. R tu campur H. R tu campur H. Jadi kadang-kadang kamu nampak dalam buku kamu formula tu dalam bentuk yang macam ni. Jadi R ni, yang ni R ni daripada ni ke sini kan. Jadi kalau kata R bawah ni, R ni jejari bumi. TGM over R bumi ataupun R planet tu campur dengan H satellite tu. Jadi yang ni kamu punya jejari planet. Jadi kalau dia rotate pada permukaan bumi, kita boleh pakai formula ni dengan R ni sebagai jejari bumi kan. Kalau dia rotate pada H daripada bumi, kita kena tambahkan jejari bumi kita dengan H tu untuk kita carikan laju linear. Alright, kita try satu soalan. Cikgu. Ya. Yang jejari bumi tu kenapa dia sampai orbit? Oh, yang ni dia cakap secara am lah. Jadi kalau kata form dia, kalau satelit kamu betul-betul duduk kat permukaan kan? Kamu boleh pakai formula ni dengan R tu jejari bumi. Tapi kalau dia bagi kamu jejari ni, jejari pusat daripada bumi ke sini, kita boleh guna formula ni juga. Kita tak payah ubah apa-apa lah. Kita terus ambil nilai ni masuk dalam tu. Tapi kalau dia bagi kamu asing, kan? Dia bagi kamu H tu asing, kamu kena tambahkan H tu dengan jejari bumi. Faham tak? Dia mungkin ada tiga cara dia bagi kamu. Satu, kalau dia betul-betul bergerak pada permukaan bumi, jadi R tu jejari bumi. Jadi satu lagi, dia bergerak dalam satu lintasan R lah. R ni bukan jejari bumi, yang ni jarak pusat tu kan, jarak memusat antara dia dengan satelit tu kan. Boleh juga dia bagi kamu terus yang tu. Tapi kadang-kadang dia bagi kamu H kan. Jadi H tu kita tak kira jejari bumi, jadi kita kena tambahkan jejari bumi pada dia. Dia bergantung pada macam mana soalan kamu tu, maklumat apa dia bagi pada kamu dalam soalan. Okay. Okay, terima kasih Ibu. Alright, okay, jadi satelit ISS. Satelit ISS ni yang cikgu cerita itu International Space Station tu kan. Yang kalau kata astronot, hari tu kamu punya apa, Dr. Muzaffar tu kan, astronot Malaysia tu. Masa dia jadi astronot tu lah, astronot Malaysia tu, dia duduk dalam International Space Station ni lah selama beberapa bulan dia. Jadi yang ni kalau kamu nampak ISS tu, dia International Space Station. Okay. National Space Station. Jadi banyak video kat YouTube tu pasal astronot yang tengah terbang-terbang kan, semua tu berada dalam ISS ni lah. Alright, jadi dia kata kat kamu ISS ni berjisim 419,722 kg dan mempunyai orbit dengan ketinggian 600 km dari permukaan bumi. Apakah laju linear satelit yang beredar di atas orbitnya? Jadi dia bagi kamu maklumat banyak kan. Jadi yang dia bagi ni apa? Ketinggian 600 km. Yang ni apa dia bagi? H. Okay, yang ni dia bagi kamu H. Jadi dia secari V orbital kan? V ni lah. V ni. Jadi kita boleh pakai formula ni. Kita tengok maklumat apa dia bagi. Dia bagi G. Lepas tu dia bagi kamu jejari bumi. Nampak tak? Dia bagi kamu jejari bumi dalam kilometer. Jadi kamu boleh, sebab yang ni dalam kilometer juga, kamu boleh tambah dulu, tapi kamu kena tukar dia jadi meter. Kamu kena tukar jadi unit SI. Jadi
dua orang ni kena tambah R dengan H ni. Lepas tu dia bagi kamu M. M ni merujuk pada siapa? M mana yang kamu kena bubuh? ISS ke jisim bumi? Jisim bumi. Ah, jisim bumi. Jadi dia bagi kamu maklumat jisim ISS ni mungkin untuk kelirukan kamu. Kamu tak guna pun kan dalam untuk mengira soalan ni kan? Jadi cuba kamu kira berapa kamu dapat V mengorbit untuk satelit ISS. Masuk dalam formula semua maklumat dia bagi. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab dengan 6 darab 10 kuasa 24 per dengan R campur H. Ini 600, kalau kamu picit kalkulator, kamu picit 600K. Dia akan convertkan terus dalam meter. Nah, pasal ni pun sama, 6400K. Ha, kamu tulis macam tu, tambah dua-dua orang ni, kamu dapat nilai berapa kat bawah ni? 6400 campur 600. Cikgu. Ya. Yeah? Saya dapat 2857.86 ms. Ah, mesti check jawapan dia. Oh, dalam kilometer. Ah, tapi patutnya nombor dia 7.56. Maknanya dalam apa? Tadi kamu dapat 600 lebih, cuba kira lain. Cuba kira lain. Yang ni boleh tinggal dalam kilometer pun boleh. 600 campur 6400. Oh. 7000. Yang ni je kan? Okay. Jadi kalau yang ni kamu tinggal dalam kilometer pun boleh lah. Ataupun kalau tinggal dalam meter pun tak apa. Cikgu. Ya. Yeah. Apa ni, jawapan dia tu ada hujung dia kali 10 kuasa 14 kan? Ha, kalau dalam meter. Tapi taklah besar macam tu kot sebab yang ni ditulis kilo. Kilometer, maknanya kamu tambah, kamu darab 1000 je kan nilai ni kan? Ha, jadi tak patut. Tak patut laju je. Saya dapat 7.56 kali 10 kuasa 14. Darab 10 kuasa 14. 7.56 darab 10 kuasa 14 meter per saat lah kamu punya unit tu kan? Ini kg, kg dah cancel dah. Kg tu bumi ni kg. Sat cikgu terakhir. Orang lain dapat nilai sama? Mungkin juga buku ni silap. Yang apa tu R tambah H tu tak itu tukar kepada meter ni cikgu? Ha, biar pun tak apa. Oh. 6.67 eksponen negatif 11. Oh, yang ni betul ke cikgu kira ni? R campur H ni 7000 betul ke? Tak. Salah kan? Betul dah? Yang ni jejari betul lah 6400. Betul cikgu. Betul. Tapi kenapa cikgu dapat macam Aisyah? Cikgu dapat 239. Yang R tambah H tu kalau saya tukar jadi meter dapat cikgu. Tapi itulah dia ada kuasa darab 10 kuasa 14 tu.
Oh, kalau kamu tukar dalam meter, maknanya yang bawah ni besar. Ha, mungkin juga. Tak logik kalau kita biar dalam kilometer ke. Ha. Jadi yang ni tambah 30 lah kan kat belakang ni kan? Betul? Ya. Macam tu. Tapi cikgu rasa 10-14 besar. Sebab dia pesaat kan? Ha, cikgu dapat dah tadi puasa. Ha? Apa masalah dia kat mana? Tapi dia dapat 7561.1. 7561.1. 7561.1. Ha, betul lah kalau tukar kilometer, kita kita bagi 1000 jawapan tu kan? Ha. Jadi betul lah dapat lah ni. Orang lain kira dapat tak? Dapat. Dapat lah. Ha, dapat. Okay. Sorry, cikgu kira pun dapat lain. Jadi betul lah kamu kena convert dulu lah. Jadi yang ni kamu kena convert dia jadi meter dulu. Kalau kita tak boleh guna dalam kilometer sebab nanti tak jadi kan formula ni kan. Jadi yang ni kena dalam meter juga wajib. Okay. Jadi kalau dia dapat jawapan ni maknanya lepas dia dapat jawapan macam Amira tu, dia bahagikan dengan 1000 untuk dia dapat jawapan yang ni. Tapi yang tu dia buat kemudian lah. Jadi kita dapat 7,000 tadi. 7,561 eh. Macam tu. Poin satu. Yeah. Okay, jadi kita dapat jawapan yang tu pun tak apa dah. Kita tak payah convert pun, tak wajib pun nak convert. Kadang-kadang kita tengok dia besar je lah. Kita bukukan convertkan dia pakai imbuhan yang paling dekat. Ha? Nah. 61.1 meter per saat. Alright. 9.2 cikgu. 9.2? Okay. Okay. Ha, jadi soalan boleh keluar lah. Jadi kamu nampak lah dibagi kamu maklumat mungkin lebih. Jadi kita kena sendiri faham daripada formula tu kita kena pakai maklumat yang mana. Okay. Jadi yang ni soalan untuk kamu. Bagaimanakah keadaan gerakan satelit yang bolehkan dia kekal bergerak dalam orbitnya? Ha, macam mana keadaan V dia? Berubah ke tak berubah? Tak berubah. Ah, tak berubah kan? Jadi kalau kata dia nak maintain duduk dalam orbit yang sama, dia akan kekalkan hal laju yang tadi tu. Maknanya kalau kata SS ni, dia akan kekal rotate dengan hal laju 7.56 km per saat. You know? Jadi dia akan duduk dalam orbit tu. Jadi apa jadi kalau hal laju dia tu berkurang? Ah, apa jadi kalau hal laju dia berkurang? Jatuh. Ha, dia akan jatuh ke arah bumi. Ya. Bila hal laju dia berkurang, dia akan jatuh ke arah bumi. Ini hal laju ni malah. Okay, jadi yang ni dia akan jatuh balik ke bumi. Ha, jadi apa jadi kalau hal laju dia bertambah? Dia akan keluar dari orbit. Ha, betul. Jadi yang ni dia akan keluar orbit. Jadi yang ni basic understanding untuk kamu. Jadi V ni sangat penting sebab dia yang menentukan sama ada dia kekal dalam orbit dia ataupun dia jatuh ke bumi. Ataupun dia keluar dari, dia duduk dalam orbit dia tu, okay? Jadi keluar daripada orbit. Jadi bila dia kata keluar dari orbit tu mungkinlah dia boleh masuk orbit lain ataupun dia tu terkeluar, tersesat pergi ke angkasa lepas terus. Okay. Alright, jadi kita nak belajar pasal satelit ni, kita nak tengok jenis-jenis satelit yang ada lah. Ada dua biji, dua jenis. Yang ni kamu belajar tak waktu kamu belajar dekat tiga dulu? Tak ada. Tak ada. Okay. Jadi kita punya satelit ni ada dua jenis. Kita panggil dia sebagai geopegon dengan bukan geopegon. Okay. Jadi apa beza geopegon dengan tak geopegon tu? Okay. Geopegon tu kamu boleh agaklah dia duduk pegon. Tapi pegon tu bukan maksudnya dia tak ada V linear, dia gerak dengan hal laju linear. Tapi yang macam cikgu cakap pasal mesat tadi, dia pegon pada satu kawasan saja kat bumi. Kata mesat yang ni kan. Yang ni bukan Malaysia. Okay. Dia kata planet kamu punya satelit yang ni, dia sentiasa duduk kat sini. Jadi macam mana dia nak sentiasa duduk kat sini? Dia kena orbit dengan tempoh masa yang sama dengan bumi. Ha, faham? Jadi tempoh orbit dia mesti 24 jam. Ha, baru dia boleh duduk pegun kat satu negara tu. Nah? Jadi satelit geopegon kita tu berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegon. Di semua satelit geopegon, hari tu ni dah tak cikgu tunjuk kamu, tiba-tiba ada satu tempat tu banyak sangat ada satelit kan. Jadi kat situ kita panggil dia sebagai orbit geopegon. Jadi semua negara mana pun yang akan hantar dia punya satelit geopegon tu, dia akan hantar kat orbit yang ni. Faham? Jadi kamu nampak dia macam penuh sangat.
tapi ada kawasan kosong. Kenapa ada kawasan kosong kat sini? Ha, kenapa ada kawasan di kosong? Maksud sebab apa? Sebab dia. Kenapa kat sini penuh padat parking satelit tu sampai tak ada ruang lah kan? Tapi ada kawasan tu kosong. Tapi tak ada siapa nak duduk sini. Jauh kot. Tak. Cuba kamu linkkan dengan maklumat dia kena duduk kat negara dia. Jadi ada, kalau negara tu tak ada satelit. Tak tepat. Kebanyakan sekarang ni negara ada satelit ataupun di share satelit online. Sebab laut, kutub. Ha, ha, betul. Kat situ kawasan laut. Jadi kat kawasan laut tu tak ada orang nak nak dapat maklumat laut tu kan. Ha, tak ada siapa kat kawasan situ. Jadi kat situ tak ada orang parking lah sebab buat apa dia hadap laut. Tak ada siapa dia yang ditemui hidupan kat kawasan laut tu yang memerlukan data-data dari satelit tu. Nah, ha, jadi kat sini kawasan laut. Sebab tu dia biar kosong. Tapi kat tempat-tempat lain ni parking ni dah hampir penuh lah. Nah, ha, ada negara dia hantar banyak lagi kan dia punya satelit. Alright. Ha, jadi kamu punya orbit geopengkun tadi duduk pada ketinggian kira-kira 30,800 km di atas khatulistiwa. Di mana dia duduk betul-betul kat tengah bumi kan, macam kat tempat garis khatulistiwa kita kan. Ha, jadi daripada situ dia boleh nampak satu dunia lah. Alright. Jadi maknanya mungkin kalau sebenarnya tak tahulah planet-planet ni dia boleh duduk kat satu tempat je dia boleh nampak satu bumi kan. Ha, jadi mungkin gambar bumi ni tak accurate sangatlah kat gambar ni lah. Okey. Jadi apa lagi ciri-ciri kita punya satelit Geopengkun? Tempoh orbit dia 24 jam sama dengan rotation bumi. Dia sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di muka bumi. Jadi yang ni gambar dia. Ha, dia kata kat kawasan sini nampak kat kawasan sini satelit A ni dia akan sentiasa berada di kawasan X ni. Untuk bolehkan dia sentiasa berada kat sini, dia akan orbit bumi ni dengan masa yang sama orbit bumi mengelilingi diri dia. Okey, jadi kita ada satu lagi, kita panggil dia sebagai satelit bukan geopengkun. Ha, jadi kalau bukan geopengkun ni maknanya dia tak duduk stationary kat satu tempat, dia boleh tengok tempat-tempat lain sekali. Yang ni satelit B kamu. Ha, jadi dia kata orbit dia mungkin berada kurang, maknanya kecil daripada orbit yang geopengkun ni ataupun lebih. Dia boleh lebih kecil ataupun lebih besar dan tempoh orbit dia boleh lebih pendek daripada 24 jam atau panjang daripada 24 jam. Maknanya dia tak ikut bumi tu punya rotation. Dia boleh pergi lagi laju. Kalau yang dekat ni dia kena pergi lagi laju lah kan. Atau kalau duduk jauh dia mungkin pergi lagi slow. Okay lah, jadi bergantung pada kat mana orbit dia. Lepas tu dia berada di atas kedudukan geografi yang berubah di muka bumi. Jadi dia mungkin akan tengok tempat-tempat lain. Jadi yang ni mungkin kita guna dia untuk untuk apa lah, kalau satelit yang tengok satu dunia ni kita nak kaji bumi kita lah. Mungkin kita nak tengok dia punya geografi bumi tu ke ataupun pergerakan awan dia ke. Jadi kita pakai satelit yang bukan geopengkun ni lah. Jadi yang ni cikgu nak kamu cari. Jadi kamu google nanti kat internet apakah kelebihan satelit bukan geopengkun berbanding satelit geopengkun dan mengapa satelit komunikasi perlu berada dalam orbit geopengkun. Yang ni cikgu nak kamu try cari jawapan dia, kamu google lah. Yang ni pun ada dalam buku teks kamu, ini aktiviti buku teks lah. Aktiviti buku teks dia banyak suruh kamu cari maklumat sendiri kan. Tapi kita tak pernah sempat pergi makmal komputer kan. Jadi kita guna masa yang ada ni untuk kita jawab soalan-soalan dia yang kita boleh guna internet lah. Okay. Nanti kamu cari maklumat ni lah. Okay. Jadi dah faham dah pasal satelit tu. Sikit je kan. Tak banyak pun. Jadi tinggal kita punya bahagian yang last kali ni. Kita nak belajar pasal hal laju lepas. Okay. Hal laju lepas dalam bahasa Inggeris ni escape velocity. Jadi kalau kita nak lancarkan kita punya satelit ke orbit. Tadi cikgu cakap kita kena letak dia dalam satu roket kan. Jadi roket ni untuk dia lepas daripada graviti bumi tu. Dia kena dia kena bergerak dengan satu halaju yang cukup. Boleh? Jadi halaju tu kena cukup tinggi untuk dia lepas dari graviti bumi tu kan. Jadi halaju tu kita panggil sebagai halaju lepas lah. Halaju lepas adalah halaju minimum yang diperlukan oleh suatu objek. Jadi kalau objek tu roket, dia roket lah. Di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Jadi berapakah halaju yang diperlukan oleh roket tu untuk dia keluar pergi ke angkasa lepas? Yang tu kita punya halaju lepas. Okey, jadi kita nak terbitkan formula halaju lepas kita. Dia datang daripada formula
tenaga kekuatan graviti nak. Jadi formula ni kamu tengok. Formula ni lain sikit kan. Rupa dia macam formula dari graviti kamu. Jadi kita start, kita punya, kita nak last kali ni kita nak cari hal laju lepas kita punya formula ni. Dikatakan satu objek berada pada jarak R daripada pusat bumi. Jadi maknanya objek tu berada pada muka bumi lah. Dia kata roket kamu duduk sini. Okay. Jadi dia kata jisim objek tu adalah M. Dia ada jisim, kita bagi simbol M. Dan jisim bumi adalah M besar. Objek itu punya tenaga kekuatan graviti U sama dengan negatif G M darab M kecil per R. Nah, jadi R ni adalah jejari bumi kan. M ni adalah jisim bumi. M kecil ni jisim roket kita dan negatif. Dia ada negatif sign ni. Jadi sebelum ni kamu belajar dalam menengah rendah ada tak belajar pasal tenaga kekuatan graviti? Ada tak? Ada. Ada kan? Tapi bukan formula yang ni kan? Kita pakai formula lain. Kita pakai formula apa? Yang bawah ni cikgu tulis. Jadi yang kita belajar dulu tu MGH tu tau. Jadi tenaga kekuatan graviti ni adalah tenaga yang dimiliki oleh suatu objek disebabkan oleh ketinggian dia daripada permukaan bumi lah. Yang ni tarif untuk U sama dengan MGH tu. Ketinggian dia daripada bumi. Alright, jadi sebab yang ni formula untuk dia di bumi. Jadi bila kita pergi jarak jauh lagi, kita tak boleh nak pakai formula ni. Sebab nampak tak dia pakai G kecil. Jadi G kecil ni kita anggap bahawa malah kan kalau dia dekat bumi kan 9.81. Tapi bila kita melibatkan benda yang besar-besar macam bumi kita dengan angkasa lepas, G dia tu dah berubah kan. Jadi kita tak boleh nak pakai formula U sama dengan MGH ni. Dia ni ulangan untuk siapa yang tak ingat pasal tenaga kekuatan graviti ni. Dia adalah tenaga dimiliki oleh satu objek disebabkan oleh ketinggian ni kan. Okay, jadi formula dia M darab G darab H. M tu jisim objek tu. Jadi kata objek cikgu ni berada di atas meja ke kan. Jadi M dia darab dengan pecutan graviti 9.81. darab dengan ketinggian ni kita dapat nilai tenaga kekuatan graviti dia. Jadi tenaga kekuatan graviti tu akan bertambah bila dia duduk di kawasan yang lebih tinggi kan. Jadi kalau dia duduk lagi rendah, dia punya nilai tenaga kekuatan tu makin rendah. Cikgu tunjuk kamu satu simulasi. Okay, sebelum kita terbitkan formula tu. Ini simulasi cikgu. Okay, jadi yang ni kamu nampak tak skrin cikgu ni? Nampak? Nampak. Ada orang skateboard ni kan? Jadi memang cikgu alih sikit dia ni. Okay, jadi kalau kita jadi yang ni cikgu tak bawah dulu. Okay, jadi orang ni sekarang ni dia berada di permukaan bumi kan, kamu tengok kat tepi ni. Berapa dia punya tenaga kekuatan dia? Kosong. Kosong kan? Kosong. Jadi selalunya kalau kita duduk di bumi ni kita anggap kita punya kosong tu permukaan bumi. Nah, jadi kalau kita angkat orang ni, apa jadi? Bertambah. Kamu punya tenaga kekuatan tu bertambah, nampak? Cikgu angkat dia, dia bertambah. Okay, jadi lagi tinggi cikgu angkat dia, lagi tinggi kamu punya tenaga kekuatan graviti kan. Jadi masa dia jatuh tu dia jadi apa? Tenaga kinetik. Kenapa dia tukar jadi tenaga kinetik? Sebab dia jatuh lah kan. Tapi tenaga kinetik tu yang dimiliki oleh objek tu datang daripada tenaga kekuatan tu. Maknanya dia convert sepenuhnya. Jadi bila dia sampai tanah balik, tenaga kinetik dia akan makin bertambah, bertukar apa, dia punya tenaga kekuatan tu akan makin berkurang. Jadi yang ni kita panggil sebagai konsep kamu ni keabadian tenaga tu kan. Tenaga tak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi hanya boleh bertukar bentuk kan. Bentuk. Jadi sekarang ni kamu punya tenaga kekuatan bertukar jadi tenaga kinetik. Kalau kita tambah dua-dua orang tu, nilai dia sama. Jadi katakan kat sini bila dia dah sampai tanah ni, tenaga kinetik ni sama dengan tenaga kekuatan yang dimiliki oleh objek tu. Jadi kalau kata kita letak dia kat dia punya landasan ni kan, kita boleh nampak lah dia bertukar. Jadi daripada daripada tenaga kinetik maksimum kepada tenaga kekuatan maksimum, bergantung pada tempat dia kan. Alright. Jadi yang specialnya pasal tenaga kekuatan ni, okay, cikgu letak orang ni bawah tu. Nampak tak line ni? Yang ni tadi kita kata U tu kosong masa dekat permukaan bumi kan? Tapi kamu punya garis U kosong ni kita boleh gerakkan dia. Kita boleh alih dia. Maknanya kita boleh setkan kita punya
daya apa kita punya view tu kosong kat tempat lain tu boleh. Oh boleh pula. Okay. Dengar ke? Ah, okay. Jadi kamu boleh gerakkan dia tadi, dia duduk sini kan? Jadi kita boleh je letak dia kat kawasan mana yang kita nak. Faham tak? Jadi kalau kita kat bumi, kita tak buatlah benda ni. Okay, jadi kita boleh alih dia. Katakan kita nak letak kita punya titik rujukan untuk U kosong kita ke atas tu. Jadi kamu tengok apa jadi dengan tenaga keupayaan, tenaga keupayaan orang ni. Bila kamu nampak tak sekarang ni tenaga keupayaan dia nilai dia apa? Negatif. Jadi kalau kita ubah titik rujukan dia, kita boleh bagi tenaga keupayaan kita jadi negatif. Dia akan negatif kat bawah line kosong ni kan. Dan bila dia dekat line kosong ni, dia akan jadi kosong. Lepas tu bila dia atas, dia akan jadi positif. Jadi kalau kita ubah rujukan dia, kita boleh dapat nilai tenaga keupayaan yang positif dengan negatif. Jadi line ni kita boleh ubah dia. Kita boleh letak dekat mana yang kita nak. Jadi yang ni kita panggil sebagai kita punya potential energy reference tu. Maknanya titik rujukan untuk tenaga keupayaan graviti tu boleh ditentukan sendiri. Okay. Jadi balik pada kita punya equation tadi. Okay. Jadi U sama dengan MGH. Jadi sebab dia tak sesuai untuk kita guna untuk skala yang besar-besar. Jadi kita nak ubah dia, kita nak tengok macam mana dia jadi formula yang ni. Jadi kamu boleh agaklah macam mana formula ni jadi formula ni. Mesti dia dah applykan formula FG kamu tu kan. Sebab tu rupa dia macam formula FG. Nampak tak dia GMM over RM. Jadi maknanya dia ambil G ni, dia tukar dengan G kita yang kita belajar atas tadi tu. G pecutan graviti tadi kita kira kan formula dia GM over R kuasa 2 kan? Betul? GM over R kuasa 2. Jadi kita boleh ambil ni, kita boleh masukkan dalam formula ni dengan kita ambil kira bahawa H ni sekarang adalah jarak memusat antara dua objek. Kita tukar dia punya rupa-rupa simbol dia. Kita nak ubah ni jadi U, apa tenaga keupayaan universal sikit kan. Jadi kita ambil formula ni, kita masukkan G sama dengan GM over R kuasa 2. Jadi bila kita masukkan, kita dapat formula U sama dengan GMM over R. Dapat formula tadi. Jadi kenapa dia negatif? Sebab untuk kes kalau kata kita nak guna U yang besar ni, kita akan setkan kita punya rujukan U kosong tu kat masa R tu infinity. Jadi kalau kata R tu adalah jarak daripada bumi, jadi bila kita jauh daripada bumi, R tu akan bertambah kan. Jadi kita kalau kata kita nak launch roket tu, kita nak anggap bahawa dia pergi jarak yang jauh dan takkan kembali ke bumi. Kita pergi jarak yang paling jauh, kita akan anggap bahawa R dia tu adalah sama dengan infinity. Infinity ni ketak terhinggaan. Jadi kenapa kita nak anggap R ni sama dengan infinity? Sebab masa tu kamu punya gravity, apa pecutan gravity tu sama dengan kosong. Betul tak? Jadi kalau kata kamu dah pergi sangat jauh, G kamu akan menurun kan? Menurun. Tapi kalau kita dah pergi sampai R yang maksimum, yang ketak tinggaan, masa tu G kamu kosong. Maknanya kamu punya roket tu dia dah melepasi kamu punya daya tarikan graviti. Jadi kita anggap bahawa kita nak tempat apa? Kita nak G kita tu kosong. Jadi kita ubah kita punya titik rujukan U tu supaya dia duduk kat tempat R infinity tu kan, sebab kita nak dia duduk kat kawasan G kosong tu. Logiklah kita ubah lah. Jadi kalau kata sepanjang dia kat bumi ni sampai kurang daripada R infinity ni, semua nilai ni adalah negatif. Sebab tu formula kat sini ada negatif. Negatif tu sebab kita dah ubah dah titik rujukan untuk tenaga keupayaan tu, kita dah letak dekat R infinity. Okay, jadi maksudnya kamu punya roket ni dia kena gerak, dia kena ada tenaga yang cukup, tenaga kinetik yang cukup supaya dia boleh gerak dan melepasi kamu punya apa daya tarikan graviti ni. Okay, dan dia kena melepasi nilai yang ini. Boleh tak? Pening sikit tak kau nak dengar? Jangan nak explain pun susah. Sekejap kita tengok simulasi kita tadi. Jadi kata manusia kamu ni kan, kita letak di bawah. Kata kita punya line ni kat atas ni kan, kita boleh alih dia kan. Jadi katakan orang kamu ni roket kamu. Jadi kita kena bagi dia tenaga dalam bentuk tenaga kinetik lah. Kamu punya supply engine tu kan, yang kamu keluar api besar-besar kan. Jadi tenaga yang kita bagi
perlulah cukup supaya dia boleh melepasi daya tarikan graviti tu. Jadi dia akan lepasi daya tarikan graviti tu bila dia seimbang antara dia punya U dengan tenaga kinetik. Bila dua-dua seimbang, maknanya bila kita punya tenaga kinetik dengan tenaga kubangan kita tu sama. Dia pakai formula keabadian tenaga ni lah. Jadi kita tengok kat bawah ni cikgu ada tulis. Jadi macam mana kita nak hubungkan tenaga kubangan graviti tadi dengan halus lepas roket, kita pakai prinsip keabadian tenaga. Okay. Jadi kita punya tenaga kinetik akan cukup untuk bagi kita punya roket terlepas daripada daya tarikan bumi bila dia seimbang ataupun dia sama dengan tenaga kubangan graviti bumi tu. Nah, jadi kalau kata prinsip tenaga prinsip keabadian tenaga ni, jumlah tenaga awal dia adalah sama dengan jumlah tenaga akhir, kan tadi cikgu cakap kan. Jadi kita punya tenaga awal ni kita nak dia sama dengan akhir, dan akhir ni kamu punya U ni kosong tadi kan, sebab dia nak lepas line kosong ni kan. Kita nak dia sampai sini kan. Jadi U akhir kamu ni kosong. Okay. Jadi sebab kita nak tenaga kinetik tu tenaga kinetik yang minimum, jadi kita nak tenaga kinetik tu last kali dia jadi kosong juga. Nah, jadi tenaga kinetik tu bila dia gerak daripada sini ke sini, tenaga kinetik dia akan berkurang kan, dia akan makin slow kan, sebab daya graviti akan tarik dia kan. Dan tenaga kubangan graviti tu akan bertambah sampai dia jadi kosong, sebab dia nilai negatif. Jadi kita kira dia bertambah sampai dia jadi kosong. Jadi kita punya tenaga minimum tenaga kinetik tu adalah bila kita boleh cancel up kita punya tenaga kubangan graviti awal. Faham? Jadi bila dia ni campur dia ni dapat kosong, maknanya kita dah dapat dah tenaga minimum yang diperlukan untuk roket kita terlepas daripada graviti bumi tu. Jadi kita tengok formula dia. Jadi tenaga kinetik ni formula dia setengah mv kuasa 2. Okay, jadi kita nak v ni lah, kita nak tahu v ni. Okay, V yang kita perlu untuk lepas daripada graviti bumi tu. Lepas tu kita masukkan kita punya formula U tadi. U tu dia ada sign negatif ni kan. Jadi negatif GM over M. GMM over R. Ni sebab dua orang ni ada M. Jadi kalau kita pindahkan, di belah kanan ni kosong. Sebab last kali dua-dua orang kita nak jumlah dia jadi kosong. Tenaga kinetik kita dah cancel out dengan tenaga kubangan graviti kita. Nah, okey. Jadi bila kita pindahkan tenaga kubangan ni pergi ke kanan, kita nampak tak equation ni, dia punya M tu sama kan kiri kanan, jadi kita boleh potong dia. Jadi last kali kita dapat formula hal laju lepas kita. Jadi hal laju lepas kita formula dia V sama dengan punca 2GM over R. Okey, jadi kenapa ada 2 ni, sebab kita pindahkan 1 per 2 ni kan. Jadi kita pindahkan ke belah kanan, dia jadi 2GM. Lepas tu kita puncakan dia, kita dapat formula 2GM. Ni upa formula ni sama tak dengan formula hal laju orbit kamu tu? Sama tapi ada beza sikit kan? Apa beza dia? 2. Haa, dia ada 2 tu. Maksudnya, siapa lagi laju? Hal laju lepas kan laju orbit? Laju lepas. Laju lepas. Jadi dia sama sebab dia lebih kurang pakai konsep yang sama ke macam cikgu cakap tadi kan. Kalau kata hal laju tu kurang.